الحمد لله الحمد لله القائل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب حاضرين جمعا yang dikasihi sekalian. Bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar takwa. Dengan mengerja segala perintah dan suruhannya serta jauhi dari segala larangannya dan tegahannya. Mudah-mudahan dengan kita bertakwa kepada Allah, ia akan dapat menjadi sebab kejayaan di dunia dan lebih-lebih lagi berjaya di akhirat, yang menjadi tumpuan dan harapan bagi setiap orang apabila dia dibangkit menemui Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan ikhwah yang dikasihi sekalian, berpegang teguhlah dengan ajaran agama. Ambillah agama sebagai cara hidup kita. Takutlah kepada Allah di mana sahaja kita berada. Iman kita mesti bertambah. Amalan kita mesti soleh. Cara hidup kita mesti bersih. Suci zahir dan batin. Semua makanan, minuman, harta benda, duit mesti halal. Allah Ta'ala tidak terima sama sekali amalan seseorang manusia apabila ia bercampur sama ada amalan itu dengan amalan bid'ah, khurafah. Apatah lagi makanan yang seseorang makan daripada harta benda yang tidak halal, walaupun dia campur dengan harta benda yang halal, maka juga Allah Ta'ala tidak terima. Hadirin Jumaat yang dikasihi sekalian, kita berada di Jumaat yang terakhir dalam bulan Ramadan tahun 1445 Hijrah. Tidak berapa hari lagi Ramadan akan wida', akan mengucap selamat tinggal kepada kita semua. Belum tentu lagi umur kita akan sampai ke hujung Ramadan atau tidak. Tapi kita berdoa, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan bagi kepada kita sampai ke kita tamat menunaikan fardu ataupun ibadat puasa, dan Allah Ta'ala menerima semua amalan-amalan yang kita usaha di dalam bulan Ramadan. Yang penting hadirin yang dikasihi sekalian, iaitunya kesan daripada Ramadan. Kita sudah pun melalui Ramadan mengikut umur kita. Umur kita banyak, bermakna Ramadan sudah pun berlalu di dalam umur kita banyak tu. Tapi apa yang kita nak? Kesan baik daripada Ramadan yang boleh mengubah cara hidup kita. Dan memang tidak ada siapa yang boleh pandai-pandai beki hidup kita kecuali diri kita sendiri selepas daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah firman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan ubah nasib mana-mana kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah nasib mereka. Walau demikian, kita memang setiap orang pandai letak plan ataupun letak program dalam hidup kita, kita nak berubah ke apa.
Kalaulah kita berada di dalam bulan Ramadan selama sebulan, kita patah lari dan kita ada menjauhi segala perkara-perkara yang tidak diingini oleh agama, maka kesan baik itulah yang kita akan guna selepas daripada Ramadan nanti. Kita akan dapat kenikmatan dan kemanisan iman kita semasa kita berada di dalam bulan Ramadan, maka kita akan guna juga selepas daripada Ramadan. Hadirin jumaat yang dikasihi sekalian, sebelum daripada Ramadan lagi, kita dengar orang ceramah, orang khutbah, orang bui ucapan, nak tumpu supaya Ramadan memang menjadi bulan yang berharga dan dinilai di sisi Allah dan di sisi manusia. Maka Ramadan sudah pun datang, minggu demi minggu. Hari ini sebagai Jumaat yang terakhir, berarti kita berada di bulan Ramadan hampir sebulan. Maka sebulan yang kita duduk amal, sama ada solat fardu, solat sunat, berpuasa, solat tahajud, baca Quran, zikir dan berbagai amalan yang kita duk buat, memang ia akan berkesan di dalam hidup. Kita naknya apabila satu kesan yang baik jadi witi ciwit kita, maka kita jangan lupa bahawa kehendak baik yang Allah Ta'ala nak wi kepada kita, kita nanti tengok selepas daripada Ramadan. Kalaulah kita boleh berubah gi kok molek, berarti tanda baik Allah beri kepada kita kesan daripada apa yang kita doa amal di dalam bulan Ramadan. Allah firman, yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Allah khususkan, tentukan rahmat dia kepada siapa yang dia kehendaki. Dalam arti katanya, setiap orang apabila orang yang dikehendaki oleh Allah baik, seperti mana yang Nabi sebut, may yuridillahu bihi khairan, sesiapa yang Allah Ta'ala kehendak baik ke atas diri dia, maka cek katanya, hidup kita ada mikan plan-plan selepas daripada Ramadan. Memang semua tu duduk di hati kita dan duduk di azam kita. Kalau sekiranya kita azam nak berubah, maka ia akan berubah. Tapi kalau sekiranya kita azam tak sempat berubah, maka marilah Ramadan 10 kali sekalipun, hidup kita tidak akan berubah. Itulah saya pesan kepada diri saya sendiri dan ikhwah yang dikasihi sekalian. Mudah-mudahan Ramadan akan memberi kesan baik, dan kesan baik ini kita akan guna buat seumur hidup, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan falinafsihi wa man asaa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله وكيلا وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون. Hadirin jumaat yang dikasihi sekalian, satu perkara yang ingin saya sebut di dalam khutbah yang kedua pada hari ini, iaitu yang tentang diri kita sendiri. Memang setiap orang dia nampak keburukan ke orang, tapi dia tak nampak keburukan ke dia sendiri. Umumnya kita tengok orang kita berasa nak beki, tapi jari orang
Tengok diri dia, dia berasa nak baiki diri dia sendiri. Terutama sekali, ha fikiran kita, kelakuan kita, akhlak kita, cara hidup kita, umumnya hubungnya dengan cara hidup kita. Memang kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala sokmo supaya kita dibaiki. Dan kita mengaku katanya kita mesti kena baiki. Kalaulah pada saat ataupun cutrek kita tak mengaku untuk kita baiki diri kita, berarti lambdap tisong dan lambdap ต่อไป kong mai tong tham. Pra rau mai tong kan pelian pelang patana tua eng tang tae ton. Sebab itulah saya seru diri saya sendiri dan ikhwah yang dikasihi sekalian, marilah kita pakat-pakat baiki. Kadang-kadang kita nampak gapo yang perlu kita baiki dalam hidup kita. Kadang-kadang yang berkaitan dengan kecek kita. Kita duk kecek gapo? Kita tahu katanya bang cut bang yang tong pelan-pelan. Tong kekai. Supalah juga kita bergaul dengan orang ramai. Sebab kita tak lepas daripada bergaul dengan orang ramai dan berhubung kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah kita niat molek, kita azab baik, serta dengan kita mohon, minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya baiki hidup kita. Saya yakin, orang seseorang itu, dia akan tahu katanya, gapo cut keng, lek cut on kong tu eh. Memang, bila kita perhati dan baca buku-buku, sama ada buku yang ditulis oleh orang Islam dan bukan orang Islam, kita melihat orang-orang yang pandai di segi psikologi ataupun cikwitia, dia memberi pengesyorah dan tunjuk ajar supaya setiap orang cuba list, cuba tulis gapakah bokprong yang ada pada diri dia. Memang kalaulah kadang-kadang kita tak nampak keburukan kita, kita boleh tanya orang yang rapat dengan kita. Dengan kita terbuka hati, cuba kita tanya dia, gapo retik hak kita kena baiki. Kita minta dia royak ataupun minta dia tulis kepada kita. Memang kita tengok di dalam masyarakat ini, saya niat adalah dengan secara umum, bila kita perhati orang-orang pakat duk kecek dan dia tunjuk kepada orang seorang, dia katanya orang tu payah basa, orang tu payah kira, orang tu payah nak masuk dengan orang, orang tu takabur, orang tu angin orang, kasar dengan orang, tak jong terima kebenaran dan sebagainya. Memang kalaulah orang tunjuk kepada kita, kita pasang orang payah basa, kerah perut, kerah pala, payah nak berubah, kita jong ke tak kalau kita tanya diri kita nak jadi orang pasang itu? Memang kita orang Islam, kita nak jadi orang tawaduk, rendah diri, mudah kira, mudah kecek, mudah basa, mudah berubah. Nabi SAW cerita di dalam satu hadis, inna Allah yuhibbu al-abda taqiyya al-khafiyya al-ghaniyya sahal. Pak kaya yang Nabi sebut sebagai panduan di dalam khutbah yang terakhir di dalam bulan Ramadan tahun 1445 Hijrah. Ambillah pak kaya ni. Sesungguhnya Allah kasih seseorang hamba yang bertakwa, yang murah hati, yang buat gapa-gapa sembunyi, tak sedut cur kat orang, tak sedut tunjuk kat orang. Apa amalan dia yang dia buat, dia tak ada nak bagi, tak ada nak royak sangat kepada orang. Dan yang terakhir sekali, iaitunya as-sahl, iaitunya orang riap ngai. Kita kena jadi orang pasal mudah kira, mudah kecek, pasal riap ngai. Inilah ajaran Nabi yang Nabi pesan kepada kita. Dan memang Nabi sendiri orang yang patibat telah tang ciwit. Maka kita pun nak macam itulah. Dalam hidup kita, seumur hidup, tidak ada takabur, tidak ada kekasaran, tidak ada kita ni pasang perangai bengih, payah basa, payah kira. Tapi kita, wujadilah, kita ni orang mudah. Mudah-mudahan
apa yang saya sebut di dalam khutbah, sama ada khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua, menjadi rangsangan dan menjadi perkara yang kesal di dalam hidup kita. Dan semoga amalan-amalan yang kita usaha seumur hidup sampai ke hari ini Allah Ta'ala terima, terutamanya permohonan, permintaan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya kita selamat di dunia dan kita akan menduduki syurga yang Allah Ta'ala sedia kepada orang-orang yang bertakwa. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izz al islam wal muslimin wa adhill al shirka wal mushrikin wa dammir a'da' al din wa ahlik al kafarat wal yahud al makirin al zalimin al haqidin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.